Kuis spektakuler ya, Dreambox Indonesia. Oke, pemirsa yang di rumah, siapa jagoan Anda? Kita tes dulu. Berikan semangat untuk tim first. Oke, 2.500 orang pendukung kalian. Tepuk tangan untuk tim San. Oke, pendukungnya nggak banyak, cuma 1.800 ya. Sekarang kita akan mainkan babak ketiga atau babak terakhir sebelum kita menuju ke Dreambox. Siapa di antara kedua tim ini yang akan melaju? Ini akan menjadi babak penentuan, babak Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Oke, okay, paham ya? Paham ya? Oke, okay, kita main? Oke, okay, kita main. Tangan siap di atas tombol. Kita lihat pengetahuan mereka. Pertanyaan pertama 10 poin. Bulan dalam penanggalan Masehi yang jumlah harinya paling sedikit adalah bulan first Februari atau Februari? Februari. Yes. Benar sekali. Oke. Okay. Yes, 10 poin pertama ternyata diambil oleh tim first. Kita ke pertanyaan kedua dengan nilai 20 poin. Tangan siap di atas meja. Jenis musik yang dibawakan tanpa menggunakan iringan alat musik. First. Akapela. Kita kunci. Jenis musik yang dibawakan tanpa menggunakan iringan alat musik. Hanya suara vokal saja. Biasa disebut dengan akapela. Ya, bukan dong. Ini belum selesai. Belum. Sedangkan rekaman musik tanpa diikuti suara vokal, hanya permainan alat musik saja. Disebut apa? Salah, bukan akapela. Berarti kesempatan untuk tim San. Instrumental. Jawaban Anda benar sekali, 20 poin. Terlalu terburu-buru. Ya. Gak apa-apa, baru 20 poin. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga, 30 poin nilainya. Oke? Okay? Kabar kedatangan girl group asal Korea ini disambut antusias oleh para fansnya yang disebut Blink. Tiket konser mereka di Indonesia pada Maret tahun depan pun sold out dalam waktu 10 menit. Sabar nih ya, bagus. Apa nama konser yang akan digelar Blackpink di Jakarta nanti? Born Pink. Apa? Born Pink. Konser Born Pink. Apakah itu ada? Ternyata ada. 30 poin. Benar sekali. Born Pink. Ya, kita benarkan. Lengkapnya adalah Born Pink World Tour. Ya, 30 poin. Tim San. Hati-hati. Kita ke pertanyaan keempat. Nilainya 40 poin. Presiden Jokowi sempat mengajak para pemimpin negara-negara G20 atau G20 untuk menanam mangrove di Tahura, Bali. Pertanyaannya, apa nama lain untuk mangrove? Apa? Pohon bakau. Oke, pohon bakau. Jawaban Anda benar sekali, 40 poin. Bener lagi. 40 poin. Sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir. Tapi nilainya cukup tinggi. Pertanyaan dengan nilai 50 poin. Oke? Okay? Inilah pertanyaan kelima. Oke, okay, di pertanyaan kelima ini selain kalian mendapatkan 50 poin kalau kalian benar, kalian boleh serok duit sebanyak-banyaknya bersama dengan DJ Pardede. DJ Pardede.
Oke, ini pertanyaan terakhir saya. Siapkan tangan di atas meja. Kalian selalu kalah cepat, Force. Hati-hati. Vokal grup yang terdiri dari 3 orang penyanyi disebut... Force, 5 detik. Trio ya? Iya. Trio, jawaban Anda benar. Kami berbuat silakan Anda menuju ke stand up. Sini. Oke, namanya Rok siapa? Pela. Siapa? Jessica? Jessica, oke. Jessica yang menyerok. Oke. Kita tutup matanya. Oke, silakan. Yang lain saya jelaskan ya. Okay. Yang lain yang di sebelah sana. Yeah. Kalau pas dia nyerok, kalian boleh tahan supaya uangnya nggak jatuh. Okay. Tapi nggak boleh dinaikin atau didorong-dorong. Siap? Iya. Oke. 3, 2, 1. Mulai. Nah. Cakep. Hati-hati kepala, Oke, cakep. Ayo lebih cepat. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Terakhir. Habis. Silakan dibuka. Berapa ini dapat? Oke, lumayan. 900.000 rupiah. Silakan kembali. Selamat, 900.000 rupiah didapatkan dari Serok Duit untuk Tim First. Tapi siapa yang memenangkan babak ini dan mendapatkan 2 juta rupiah? Sekarang kita hitung poinnya. Dari Tim San dulu ya. San, kalian ini memenangkan 2 babak. Apakah kembali akan memenangkan babak ini? Poin kalian di babak ini adalah... 90 poin. Dan Tim First yang baru saja serok duit, kalian sudah kalah 2 babak. Apakah babak ini kalian akan kembali kalah? Poin kalian di babak ini adalah 60 poin. Kembali pemenangnya Tim San 2 juta rupiah. 3-0. Luar biasa. Tapi siapa yang maju ke Dreambox Indonesia? Wah, kalau udah 3-0 kayaknya udah ketahuan ya. Iya. Tapi kita lihat dulu total poin dari 3 babak yang mereka mainkan. Tim First. 3 babak yang kalian mainkan, total poin kalian adalah 70 poin. Dan Tim Sun. 3 babak yang kalian mainkan, total poin kalian adalah 170 poin. Menang mutlak. Dan Tim San maju ke Dreambox Indonesia mengalahkan Tim First. Dengan margin 100 poin. Aduh, gimana? Kalian 7 orang. Tambahin dong. Mau ditambahin? Oke, main lagi berarti di babak Dreambox ya? Oke, mereka ingin ikut bermain di babak Dreambox setelah yang berikut ini. Dreamers, kau sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia.